استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله Wa ala alihi wa wa ba'du. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di ngaos ngaji online sore. Dan insya Allah kita semua dapat ilmu yang berkah dan manfaat. Nah, nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi nabi itu orang paling pinter di dunia. Bahkan tidak ada ciptaan Allah taala yang mengungguli ilmunya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena langsung ilmunya Nabi Muhammad itu langsung yang memberikan, yang mentransfer itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqal insana allamahul. Yang dapat ta'lim ta pengajaran langsung dari Allah Ta'ala itu ya kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Artinya Manusia apa yang berilmu? Nabi Muhammad. Paling benar, paling pas, paling luas, paling cerdas ilmunya itu Rasulullah SAW. Nah. Nabi menyampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya. Terkait dengan urusan ilmu. Beliau bersabda, bihi khairan Ini hadis kita sudah sering dengar, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu luar biasa. Barang siapa yuridillahu bihi Allah menghendaki untuk dia. Allah menghendaki untuk dia. Apa yang Allah kehendaki untuk dia? Khairan. Nah, disebutkan dengan khairan. Kalau orang ngaji di dalam redaksi bahasa Arab, kalau kebaikan itu kalau disebutkan dengan al khairah pakai alif lam dengan khairan tanpa alif lam maknanya beda. Nah itu ada isim ma'rifat, ada isim nakiroh. Lah khairan itu menggunakan isim nakiroh tanpa alif lam. Maknanya apa? Kebaikannya bukan dikit tapi banyak kebaikannya dan mencakup semua aspek kebaikan. Berarti Informasi nabi ini, ini istimewa apa enggak? Ini kan satu uh, tawaran. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, terus apa? Yufaqihhu fiddin. Allah akan menjadikan dia memahami ilmu agama. Yufaqihhu fiddin, Allah akan menjadikan dia ngerti tahu ilmu agama ilmu agama nah, sekarang gini kita akan bahas yang pertama ini orang istimewa kenapa Allah menghendaki kebaikan untuk dia Allah menghendaki kebaikan untuk dia artinya orang ini dikehendaki baik loh oleh Allah Jadi Allah yang punya irodah untuk menjadikan dia itu mendapatkan kebaikan ini orang istimewa kan? Nah, gimana orangnya? Yufaqihu mempunyai pemahaman terkait agama. Adin, adin agama itu apa maknanya? Adin agama itu maksudnya adalah, nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu duduk, dan ada orang yang akhirnya orang itu ternyata malah Malaikat kan itu kata Nabi itu Malaikat Jibril datang mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Itu yang dibahas apa? Islam, iman, ihsan. Jadi agama itu yang berkaitan dengan bagaimana menjadi muslim yang benar, mukmin yang benar, dan bagaimana bisa melaksanakan keihsanan yang itu hubungannya dengan urusan akhlak dan spiritual. Semua ilmu yang menjadikan kita ibadahnya tambah benar, akidahnya pada Allah tambah benar, akhlak tambah benar, maka itu pertanda kita sudah berada pada posisi Allah ingin kebaikan untuk kita. Nah berarti pemahamannya ada orang dia punya macam-macam apapun dia ingin yang dia mau dia punya. Tapi yang enggak dia punya cuma satu, pemahaman terhadap ilmu agama. Allah pengen dia baik apa enggak kalau gitu? Enggak. Artinya yang Allah pengen orang itu baik itu adalah diantara ciri-cirinya Allah jadikan di orang itu dijadikan paham sama urusan ilmu agama. Oleh karena itu menuntut ilmu itu penting. Itu penting. Nah, dengan ilmu, dengan ilmu kita itu nanti akhirnya bisa menjadi seorang yang hidupnya itu tertata rapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau akhlak sempurna, kemudian kekuatan sempurna, ketampanan sempurna. Ada enggak kurangi Nabi Muhammad? Enggak ada. Ilmunya juga sem dari semua sempurna-sempurna ini Allah Ta'ala hanya memerintahkan Nabi untuk meminta satu tambahan. Apa? wakul Rabbi Zidni Ilman. Katakan Nabi Muhammad, Ya Allah berikanlah kepadaku tambahan ilmu ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, beliau mengatakan jika terbit matahari di satu hari, kemudian di hari itu aku nggak mendapatkan ilmu tambahan ilmu yang membuat aku semakin dekat dengan Allah. Jika datang satu hari, kok aku nggak dapat tambahan ilmu yang bisa membuat aku semakin dekat dengan Allah, maka kata Nabi apa? Fala burikali isham sidali kaliyom. maka berarti di hari itu aku tidak mendapatkan berkah. Berarti kan? Berarti Nabi menggandengkan apa? Enggak ada tambahan ilmu, enggak ada berkah. Berarti kalau ada tambahan ilmu, di situ ada berkah. Ada tambahan ilmu, ada berkah. Berarti keberkahan hidup, kebaikan hidup itu semuanya tergantung bagaimana kita semuanya punya semangat untuk mencari tambahan ilmu atau tidak. Gitu, jadi ilmu itu satu mutiara yang luar biasa. Nah, sekarang hadis yang berikutnya hadis-hadis dulu ini. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" salakallahu bihi ada riwayat bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh jalan salaka tariqan katakan salaka tariqan itu berarti penempuhan jalan ini itu ada upayanya dia bukan jalan yang ringan tapi jalan yang berat tapi dia berusaha menempuhnya Tujuannya apa? Yalta Misufi Alman, dia mau mencari ilmu. Apa yang terjadi kalau dia udah mau menempuh jalan berat, tapi tetap dia lakoni jalannya untuk mencari ilmu? Apa yang terjadi? Sallallahu Allah Taala akan memudahkan jalannya untuk menuju sur surga. Itu berarti sekarang bayangkan surga yang mulia dikasih apalagi dunia. Ya kan? Surga yang menggapainya kan surganya menggapainya effortnya besar apa enggak kira-kira? Besar dong. Masuk surga berarti matinya tuh husnul Ya kan? Alam kuburnya selamat enggak? Selamat dulu padang mahsyarnya. Timbangan amalnya, Lewat jembatan suratnya, perjuangan semua ini, bayangkan semua itu akan dijadikan mudah untuk manusia-manusia yang hidupnya menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Gitu. Artinya, keutamaan yang luar biasa apabila kita semuanya mau dan rajin semangat untuk mencari ilmu. Oleh karena para ulama sealim apapun Gak akan pernah berhenti mencari ilmu. Karena semakin orang alim, semakin dia ngerti ilmu itu berharga. Dan semakin dia ngerti ilmu, semakin dia bisa merasakan batinnya itu sangat tentram apabila dia itu di matlis-matlis il, ilmu. Saya kasih contoh seorang ulama, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, anak muda. Hidupnya cari ilmu terus. Wah, baca kitab itu kuat, betah baca kitab lama. Semangat cari ilmu. Namanya anak muda melepas masa lajang nikah. Dan ketika nikah, temennya ngobrol ini kira-kira malam pertama baca kitab dak dia dari saking ini ini sama ini sama ini sama kayak misalkan kita punya teman punya teman tiap hari futsal pagi futsal sore futsal malam futsal terus dan nikah kita mikir kira-kira besok futsal lagi tidak ya kan kita kan mikir gitu kan saking gila sama futsal ini gila sama ilmu cop sama ilmu luar biasa kira-kira malam ini dia baca kitab dak ya Temennya gini aja, panggil adiknya. Ya. Carikan kitab yang dia belum pernah baca. Temen dia belum pernah baca. Taruh di depan kamar manten. Nanti gimana kita lihat. Coba nanti suruh keluarga dekatnya ngawasi. Dibaca apa enggak kitabnya? Subhanallah, dia selesai. Kita mau masuk kamar manten lihat kitab berhenti ya. Kalau kita masuk kamar apa baca pak? Kamar apa baca? Pak? Kalau kita kita ya ndak usah kitab ndak ketok ya kan? Oh, Jangan kitab manusia manusia ndak kelihatan kok ya kan? Ini lihat kitab. Oh kitab baru dibuka belum pernah baca berdiri di depan kamar baca kitab sampai subuh. Nah. Lewat baca kitab sampai subuh. Kira-kira mbak-mbak mau punya suami kayak gitu? Mikir ini, mau jawab tidak mau tapi ya soleh. Mau jawab mau nanti ditinggal, ya kan? <laughs> mau tidak punya suami kayak gini? Nah itu akhirnya selesai kan teman pertama. Perempuan tanya sama keluarga, gimana? Sudah apa belum? Gitu loh. Oh belum, saya belum disentuh sama dia. Kaget sekeluarga. Ya Allah ada apa? Jangan-jangan anaknya mungkin ada aibnya atau seneng atau kenapa. Sampai akhirnya bingung, akhirnya ditanya, oh maaf bukan karena apa, saya belum sempat uh, ketemu lama sama istri saya, karena tadi malam baca kitab. Akhirnya kedua keluarga sepakat, malam ini di ruangan tempat mantan tidak boleh ada kitab kita harus diungsikan semuanya ini. Kalau ada kita bahaya nanti. Akhirnya enggak, enggak, ada bulan madunya nanti akhirnya. Itu itu karena saking sudah menikmati il. Anda bisa pengen gimana ilmu itu bisa menjadikan kenikmatan sampai seperti itu. Gimana? Agarur Agar orang saleh itu wah, insya Allah cintanya sama ilmu itu luar. Imam Syafi'i itu sakit ambil, ambil kita semua selamat insya Allah. Nggak ada yang kena penyakit macam-macam insya Allah ya. Yang sedang sakit diangkat semua penyakitnya insya Allah. Itu ketika ngajar, ketika ngajar, biar ndak kehilangan ngajar, beliau itu duduk di baskom. Jadi kalau netes darah tetap, darah itu netes di baskom, biar beliau tetap bisa ngajar. Cinta sama il, cinta sama ilmu. Nah, sekarang ayo, ini kita semua harus termotivasi. Jadi kita ini sekarang coba kita lihat kita, hubungan antara kita dengan ilmu antara kita dengan ilmu gini sekarang kita semua kita suka pengajian berapa tahun kok diem yang suka pengajian sudah 10 tahun terakhir ada enggak 5 tahun terakhir ada lima belas tahun terakhir ada? Dari kecil suka pengajian ada? Ada, nah, alhamdulillah Kita yang sudah sering pengajian Tanya Apa artinya Ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an amta alihim Apa artinya? Kadang-kadang kita masih mikir, ndak jawab kita gitu. Berarti apa? Berarti kita ini semangat cari ilmunya dapat. Cuma mengatur manajemen belajarnya kita belum dapat. Cinta ilmu itu bukan berarti kita datang ke semua pengajian yang ada. Pengajian datang ceramah dengarkan, ceramah dengarkan, ceramah dengarkan, ceramah dengarkan. Tapi kita tidak dapat ilmu yang terkonsep. Ada orang namanya muta'alim. Dia mencari ilmu Mbak buku Satu, dua, tiga Bawa buku cuma tiga loh ini yang laki Karena yang lain saya yakin Pasti sudah ke Imam Syafi'i Sekali dengar langsung apa Husnudon saya, betul kan? insya Allah gitu aja, insya Allah Pede dulu, jangan jangan lemes Ilim itu, muta'alim itu muta alim itu dia menembak buku, catat ada ilmu penting ini itu. Dia akan mencari pengajian yang sifatnya baca kitab rutin awal sampai hatam. Jadi ilmunya komplit, tidak mencar mencar, tidak mencar, tidak mencar mencar. Ada orang suka lihat pertunjukan masa, tapi dia lihatnya mencar. Kadang lihat awalnya tok, kadang lihat finishingnya, kadang lihat tengahnya. Bisa tidak dia buat masaan? Jadi kita mempelajari caranya masak dari awal sampai akhir, baru dia bisa masak dengan eh, Enak ilmu juga sama. Kalau Anda pengen punya bayangan ilmu yang konkret dalam kepala, ngajinya yang runtut. Ada saatnya yang momen saya ngaji tafsir ini, runtut dari awal sampai akhir. Ngerti nanti. Saya ngaji fikih dari awal sampai akhir. Masya Allah kadang-kadang pengajian kemana-mana udah hadir. Tapi cara membersihkan najis belum bisa. Enggak ngerti cara yang bersihkan najis. Padahal semua tablik akbar udah apa semua dia. Ngerti lah, kita kepingin kita nih levelnya naik. Kita bukan mustami tapi kita muta'alim. Ilmunya itu rapi, rata, tahu caranya. Tahu mengidentifikasi mana air bisa buat wudhu, mana air nggak bisa buat wudhu. Air hujan pakai buat wudhu boleh apa enggak? Boleh. Air mineral? Boleh. Kopi? Enggak boleh. Apa yang membedakan antara air hujan sama kopi? Kenapa kok ini boleh, kok ini enggak boleh? Kenapa? Karena yang bisa dipakai untuk bersuci namanya air mutlak. Apa air mutlak? Air yang tidak punya ikatan Na Ma Gholiban biasanya nah, Contoh air hujan masuk ke botol Udah bukan air hujan namanya air Botol masuk ke bak namanya air Bak itu air mutlak boleh pakai untuk wudhu Kopi taruh di botol namanya? Kopi Taruh di bak mandi namanya? Taruh di galon namanya? punya ikatan nama. Ikatan nama kopinya muqayyad melekat sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuh, bersuci. Itu. Nah, ada ilmunya itu. Ada ilmunya. Jadi kita semuanya itu harus belajar. Jadi ilmu kita konkret. Nyata komplit gitu loh ilmu yang ngaji. Ada momen kita tablik akbar hadir tapi ngaji di tempat-tempat ayam buat kajian kitab itu yang harus kita utama utamakan itu. Maaf ya, maaf ya. Ada ustadz di kampung mau ngajar ilmu cara membersihkan najis. Ilmu cara membersihkan, kebetulan jenengan ndak tahu cara membersihkan najis di kampung sebelah tablik akbar yang datang ustad paling viral ustad kalau batuk ehem langsung viewernya satu juta yang nonton batuknya aja jutaan viewernya apalagi nonton ceramah ceramahnya tablik akbar dua mati sini bagus semua apa enggak bagus, bagus semua semua bagus enggak ada yang jelek bagi anda yang tidak tahu cara membersihkan najis di saat itu ada orang yang mengajari membersihkan najis lebih penting mana datang ke ustadz yang ngajari cara membersihkan nah walaupun ustadznya belas tidak viral sama sekali ah itu namanya kita mencari ilmu menyelam untuk mendapatkan mutiara ilmu caranya begitu nah, karena itu yuk semangat belajar itu harus kita tumbuhkan dalam diri kita. dalam diri kita semangat untuk bela belajar. Jangan sampai kita itu belajarnya kurang semangat. Yuk belajar semangat. Beb, saya sambil kerja-kerja, waktunya kerja-kerja. Selesai waktunya kamu gak kerja, cari waktu untuk kamu mencariin, ilmu, atur waktunya, atur waktunya. Kenapa? Kamu kalau kerja, kamu kerja, saya kerja dapatnya banyak betul. Tapi yuridillahu bi khairan apa enggak? Enggak yudi lebih gimana? Ya kerja ya kerja, tapi juga cari il. Apalagi sekarang sudah ada YouTube. Bisa cari ilmu via online itu boleh, enggak apa-apa. Catatannya ustadznya yang ngajar jelas. Jangan asal ustadz dia dengarkan ceramahnya. Jadi tiap hari dengarkan ceramahnya ustadz beda-beda, alirannya beda semua, pusing nanti. Mencari ilmu enggak tambah jelas, enggak tambah benar, tapi malah tambah terse, tersesat. Wal iyadu billah min, maka enggak kepen tersesat kan? Enggak kepen tersesat, maka cari ilmu yang bah, yang benar insya Allah kita semua dapat ilmu yang berkah dan manfaat insya Allah ya. Amin, Allahumma, amin. Itu, sekarang ada di santri Raudah, cari ilmu Alhamdulillah. Uh, tiap hari ngawas ini kan ilmu keseharian. Ilmu keseharian ilmu keseharian. Hari itu penting. Jadi untuk bekal kita catat, catat nanti Habib Novel tiga hari lalu ngomong apa? Lupa kalau catat ada. Jadi nanti bisa dili dilihat. Terakhir, terakhir. Karena bentar lagi saya harus ngisi lagi di tempat yang lain. Terakhir. Tinta untuk cari ilmu itu bernilai pahala. Bahkan bisa bernilai amal jariat tinta untuk cari ilmu. Katakan nanti tintanya yang belajar itu akan ditimbang dengan darahnya orang yang mati syahid. Bayangkan coba. Tak pernah baca keterangan ulama Allah Sahib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf beliau mengatakan orang kalau suka nyadat gini itu diniatin jariah biar anak cucunya juga ikut baca. Cucunya juga ikut. Ya, subhanallah kita ngajinya sekarang nanti anak cucu kita bisa baca ilmu dari kita. Kalau niatnya -niat ya berarti akan jadi pahala yang terus mengalir sampai yaumul qiyamah. Jadi Pak, saya ini sampai sekarang masih bisa membaca catatan-catatan yang pernah ditulis oleh almarhum kakek saya Habib Anis yang ketika itu ada yang ditulis tahun 60-an, ada yang ditulis tahun 70-an. Saya masih bisa baca sampai sekarang. Berarti berapa sudah? 50 tahun umurnya masih bisa dibaca sampai sekarang. Kalau sekarang zamannya modern, tentunya nyimpan lebih gam, gampang. Nah, makanya catat ilmu biar jadi modal kita. Insya Allah kita semua setiap saatnya akan jadi orang yang semakin lemah, semakin baik. Amin ya Rabbal. alamin. Afu'minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.